PDP Channel. Dalam kesempatan ini kita akan coba kasih pelapis ya, pelapis anti bocor untuk di setiap penebalan dari genteng yang kita tutupi celahnya ya, yang kemarin kita akan coba beri lapisan anti bocornya. Ya, kita lagi buat ini dulu ya, lapisan yang encer untuk lapisan dasar. Jadi kita buat yang encer dulu untuk dasarnya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini ya, dan aktifkan notifikasinya untuk update video terbaru dari PDP Channel. Yang perlu diperhatikan, kita akan buat dua lapisan ya minimal. Kita lihat nanti, kalau memang ya kurang kita buat tiga. Yang jelas awalnya kita buat encer dulu ya, agar bisa menempel di dasarnya.
sekarang kita lanjut di bagian ini ya. Karena emang bagian sini nih kita belum semen. Jadi kita akan pakai kasa ya. Kita akan double kasa. Nah, supaya catnya bisa menutupi celah. Agak kental ya, supaya bisa menutupi lapisan pertama supaya kuat dan tahan dari panas siang. Ini saya mengerjakan ini sore-sore ya, sengaja supaya bisa resap, karena kalau di siang hari langsung kena terik panas biasanya catnya mengering. Tapi ada saja cat yang belum menempel ke bagian dasarnya atau ke bagian gentengnya. Oke, kita ke lapisan kedua ya, teman-teman. Kita udah selesai pelapisannya ya. Ini kita buat 3 lapis, encer, sedang, dan tebal.
tujuannya agar lebih kuat. Dan di sini juga saya pakai ini ya, kasa. Sebagian ini belum diplester, kita pakai kasa. Oke teman-teman, nah, kita cukup di sini ya. Semoga hasilnya memuaskan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu untuk mendukung channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk update video terbaru dari PDP Channel. Terima kasih. Salam PDP Channel.